Bisa, cuman kotor. Gak apa-apa. Kotor. Kotor, Ibu. Biar saya aja yang panggil. Ibu Sutarti, gimana kabarnya? Sini sebentar Ibu, coba lihat yang datang siapa. Dengerin. Salin. Salin yang barang. Sudah. Dengerin Ibu, dengerin. Maaf. Yang sudah, yang berlalu sudah. Salaman ya. Salaman dulu. Kalau ada masalah dimaafkan ya. Ini cucunya. Sekarang pulang ya. Ikut cucu, ikut anak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita balik lagi di Susukan Banjarnegara, tepatnya di Jembatan Kali Sapi 2, teman-teman. Alhamdulillah, kemarin ibu-ibu yang tidur atau biasa makan cari di tempat sampah sudah terkonfirmasi keluarganya. Beliau sudah 27 tahun menghilangkan atau meninggalkan dari rumah ya teman-teman. Lama banget, 27 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan beliau dulu pamitannya kerja katanya. Ya mudah-mudahan nanti keluarga lagi OTW mau menjemput. Kenapa keluarga menjemput teman-teman? Jujur kalau perempuan itu kadang susah diajak komunikasi atau curigaan. Makanya saya nggak antar, saya lebih memilih keluarganya yang membujuk nanti, insya Allah saya bantu untuk mau pulang ya. Karena posisi beliau kan di situ, saya susah banget, terus mudah-mudahan lah kalau nanti keluarganya sudah sampai di sini, beliau mau diajak pulang. Tadi lagi OTW sih, sekitar 1 jaman lagi lah. Beliau itu benar, namanya Ibu Sutarti, alamat yang disebut itu benar dari Desa Ngiyono, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Alamatnya fake. Ibunya lagi di sini sebenarnya. Di bawah lagi tidur. Tapi nggak kelihatan, kalau dari sini nggak kelihatan. Tapi di bawah sana. Coba nanti kita tungguin lah ya. Tungguin keluarganya dulu lah. Sekalian nanti biar saya nanti kotor-kotor sekalian. Kalau sudah keluarga datang kan biar enak ya. Gitu ya teman-teman. Keluarganya sudah sampai ini, pakai mobil EPV warna hitam. Lepas lagi. Sini. Thank you.
sinten niki, Bu? Lho, Mbak Yune. Oh, Mbak Yune. Nggih. Ibunya lagi di situ. Kalau sama laki-laki kan dia mungkin agak takut karena enggak kenal saya juga. Jadi kalau sama mbak-mbaknya mungkin beliau mau. Iya, iya. Di sini. Oh, yang telepon. Oh, yang telepon. Oh, iya iya. Iya. Coba coba dipanggil dari atas, siapa tahu mau. Dari situ enggak apa-apa. Bisa, cuman kotor. Kotor. Kotor, Ibu. Biar saya aja yang panggil. Ibu Sutarti, gimana kabarnya? Sini sebentar, Ibu. Coba lihat yang datang siapa. Ini yang datang siapa, lihat. Buka maskernya coba. Jangan di situ, ke situ sebentar, sebentar yuk. Yuk, sebentar. Gak apa-apa, ini saudara-saudaranya. Mbak Ayune. Men gak apa-apa, nangis gak apa-apa. Biar nanti ibunya itu. Selamat. Yuk, mriki sekedap, sekedap. Keluar dulu. Keluar. Keluarnya lewat mana? Ya, barang-barangnya nanti dibawa semua ya. Nanti dibawa semua yo. Alhamdulillah. Mboten apa-apa, mungkin cuci kaki di situ. Iya, takutnya kalau banjir gede. Duduk sini, ya. Tambani. Bu Atos. Ya Allah, astagfirullah. Enggak pergi enggak. Ibu, permisi, salaman dulu. Saya saudaranya. Saya Karso, saudaranya Ibu Sutarti. Pulang nggih? Enggak tahu. Pulang ke Temanggung nggih? Itu ada anaknya, ada cucunya. Ini adiknya. Panjenengan sinten namine? Sumarti. Kelingan. Sumarti enggak tahu. Sumarti Giono. Giono adine. Adine panjenengan. Adik. Yutar. Mbak Yune Sumbarep. Saya Yutar Yumar. Yutar Sumarti. Supre. Yo kae putune. Supre putune kae. Kelingan karo Cahyo karo Eni apa ora? Kelingan karo Eni. Ya Supre Cahyo. Tar Mbak Yune gak sama ngara mangkat gak? Sama turun gonyong toh. Turunan Jombor. Enggak tahu. Saya ngerti jeneng ngene Sutar nang Jombor enggak tahu. Nang Jombor. Ibu Sutarti nyuwun sewu. Sutar. Nyuwun sewu ngapunten. Sekarang nurut sama saya ya. Kita ganti baju, mandi, nanti habis ini kita pulang ke Giono. Giono. Rumahnya Ibu Sutarti. Ke Giono. Ya. Giono. Dengerin. Denger. Yang sudah dengerin. Kurang pirang libur kok. Boleh. Terus. Saya
Mama kok gak ketemu rumah satu ya. Saya sampai nangis ya. Bu. Iya nanti dikasih. Ya, 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 nanti dengerin. Tak kasih. Dengerin. Salin bawa salin. Yang sudah. Dengerin ibu, dengerin. Asok gocek ya nek kok nyalami kok gocek. Iya, maaf. Yang sudah. Yang sudah berlalu. Salaman ya. Salaman dulu. Kalau ada masalah dimaafkan ya. Ini cucunya. Sekarang pulang ya. Ikut cucu, ikut anak. Pulang ya. Ya. Oke, naik mobil ya. Naik mobil. Itu saya bawa baju. Ya. Naik mobil. Putune sing lanang. Sudah mulai ingat. Kedap Mas kali kan. Biar dia mengingat. Tuh, pade yang baik suka kasih sabun, kasih kopi. Ya, nurut sama pade. Pulang ya. Tapi sekarang ikut saya naik mobil, kita ganti baju di pom bensin. Ya. Nanti kesini lagi barang-barangnya di bawah. Ya. Yuk. Enggak sama adiknya, Saya enggak ikut sama adiknya. Iya. Harus sabar. Ya, sudah. Enggak ada yang salah. Sudah dimaafkan semuanya, ya. Lega, pulang. Jangan di situ. Di situ penyakit. Ya. Panjenengan sudah sepuh. Sekarang kumpul sama anak. Kumpul sama anak, sama cucu. Ini main saya. Iya. Ibu minta tolong. Ini saudaranya, ya. Tetangganya. Tapi pulang, ya. Pulang ya. Pulang ke Giyono. Giyono. Pulang ke Giyono Jumo. Jumo. Yuk. Yuk. Ikut saya, yuk. Enggak. Ayo, yuk. Pak Hartini kalingan para Marsiti. Iya. Iya. Bapak ibunya sudah tahu ini meninggal. Bapak ibu dia tahu enggak meninggal? Bapak ibunya. Bapak ibunya udah meninggal. Enggak, maksudnya tahu enggak? Tahu. Tahu semuanya. Dua-duanya meninggal tahu. Oh, gitu. Ini kan kayak Sumarti kayak Yutar meskipun kerotok kelingan. Sekarang pulang nanti kita ziarah ke makam orang tua ya, ke bapak, ke ibu. Yuk pulang. Sama jenengan yuk. Ayo pulang. Yuk enggak apa-apa. Nek karenyo gelem. Diem dulu. Mohon maaf ibu, saya enggak kasar, enggak keras. Cuman kalau
nggak tegas nggak bakalan bisa pulang. Ya, iya. Gitu nggih. Nggih, makasih. Ibu, sekarang nurut sama saya. Hari ini nurut sama saya. Ya, kita ke pom bensin, ganti baju, mandi, habis ini pulang. Oke? Oke. Ya, ya udah, mandi di situ. Boten, boten. Pakai, Pak. Ayo, nurut sama saya. Bapak sebentar, jalan. Sebentar. Oke, bong berat-berat. Ibu, dengerin. Saya nggak jahat. Saya baik. Saya baik. Ya udah. Iya, ya udah berdiri, berdiri. Yuk. Yuk berdiri, yuk. 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 Berdiri. Ya wis berdiri, berdiri. Yuk, berdiri yuk. Ali, entar dulu. Pulang entar. Orang itu pulang kok. Ibu, dengerin. Orang rayu-rayu bae. Bu, dengerin, dengerin. Dengerin ya. Dengerin ya. Dengerin. Ibu. Itu mau jobor ngerti. Wah, ngerti Bang jobor. Iya. Putar-putar sapa? Berarti skilling kalian. Ibu, dengerin. Ampun, ampun. Bu, dengerin, dengerin. Lek sama aja kerengul-kerengul. Ya wis. Baik. Anaknya ora payu. Anaknya siapa? Ora payu wae kok. Iki lho. Monggo, monggo. Sanjangi, Bu. Jo. Ayo Pak Pung yo meresik yo. Iki lho. Njung golek ning sarean, sarean Mbak Sarwito karo Mbak Kartini yo. Kan mbok wis suwe urane yo, ya ro dhisik yo. Ayo. Karo Tugi kula. Apa nak karo karo Vita, karo putune? Heeh ya. Tahu putu siapa? Putune Saman, Mbok. Putune sampean. Iki cucune lho, putune wis gedhe, wis sekolah. Kangen, kangen karo panjenengan. Iki lho kangen karo panjenengan. Ayo Mbak. Mbak Yune adine kok putune anake lanang ta putune wedok. Ayo. Ayo. Ya manut, manut. Yo, yo. Yo, yo. Boten, makane nurut kali kula nggih. Nggih. Anake. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten napa-napa. Ayo bismillah. Yo yo. Aja berenak ngecek ini kok. Aman. Kali kula aman. Kali kula aman nggih. Kali kula aman. Mboten diapa-apa. Ya wis. Nek mboten dirangkul panjenengan menyat. Nyinta-nyinta. Ayo yo menyat yo. Yo yo menyat yo. Gus golek salin. Golek jajan barang, Cuk. Padha kan jajan ae. Dituntun mriko mawon. Ada Mbak Hengki yang bantuin. Terima kasih Mbak Hengki. Jujur kalau saya sendiri pasti nggak bakalan bisa.
Alhamdulillah banyak orang-orang baik lah. Karena beliau perempuan, jadi yang mandiin keluarganya aja. Kita tungguin mandi, nanti kita sambil nungguin mandi, kita ngobrol-ngobrol sama keluarganya di sini ya. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, gini teman-teman, Ibu Sutarti itu lagi dimandiin. Kita nggak shoot videonya karena perempuan, sambil nungguin mandi, kita ngobrol sama keponakannya. Mbak, siapa namanya? Panjeneng? Tukiarti. Mohon maaf, saya mau gini. Kemarin saya dikasih informasi sama viewer saya, katanya ada ibu-ibu di bawah jembatan sudah lama di situ. Pas kita cek, saya datengin, beliau memang ada di situ, tapi waktu kemarin saya datangin itu nggak mau naik ke atas Mbak. Mungkin karena dia baru lihat saya, takut mau diapa-apain, jadi nggak mau mendekat. Dan alhamdulillah hari ini terkonfirmasi, ini bareng sama keponakannya. Mohon maaf, meninggalkan rumah itu awal mulanya gimana Mbak? Awal mulanya waktu itu nikah adiknya, terus nginep di tempat saya. Cuman tak tetangga desa nginep di rumah saya, kan otomatis di kakaknya Bu Sutarti itu. Nah, terus tapi sebelum itu dia sudah kerja di Maron Temanggung. Waktu itu di Maron Temanggung, berhubung nikah adiknya dia pulang, setelah selesai pernikahan dia pamit berangkat kerja lagi. Waktu itu masih KTP kuning itu loh Mas. KTP tahun berapa itu? Sekitar 95. Terus di 3 tahun kemudian ada berita kalau Bu Sutarti itu masih kerja di Maron. Kita survei lagi, kenyataannya masih di situ juga. Beberapa tahun kemudian suaminya kecelakaan. Waktu itu kecelakaan, patah kaki, terus kemungkinan ada masalah apa, saya juga kurang tahu karena beda rumah, sehingga dia pamitnya berangkat kerja lagi. Terakhir itu kalau enggak salah meminta uang 10.000, terus dia pamit bekerja di Semarang. Setelah itu sudah tidak ada kontak. Hilang kontak. Berarti ada informasi lagi kalau dia ada di Jakarta ya Mas. Waktu itu ada di Jakarta, kebetulan kan anaknya bekerja di Jakarta juga. Kalau enggak salah waktu itu di Kemang ada informasi kalau ibunya itu berjualan di depan SD Cempaka Putih dan punya suami lagi. Waktu itu informasi aja, kenyataannya kita juga tidak tahu. Waktu itu setelah disurvei ke sana memang ada orang yang penjual itu, terus bapaknya katanya orang Semarang ataukah mana suami yang baru itu, tapi tidak ada kontak, juga tidak ketemu waktu itu. Nah, terus tinggal ada informasi lagi kalau ada orang yang ngekos di Banyu Urip Temanggung. Namanya sama, usianya sama, kronologinya sama. Terus saya survei lagi ke Banyu Urip. Katanya kalau orang itu sudah lama mengosongkan rumah tapi dengan catatan meninggal waktu itu, tahun 2000 sekian. Waktu itu terus saya survei ke Banyu Urip, ternyata di makamnya itu betul namanya Bu Sutarti, cuman kalau umur dan wajah kan tidak kelihatan. Tapi di keluarga itu tidak ada firasat bahwa dia meninggal, itu tidak ada. Keluarga masih meyakini bahwa Ibu Sutarti masih hidup. Masih hidup. Tapi kita sudah berupaya nuwun sewu, karena saya orang desa dan orang Jawa, ke Pak Kiai, ke orang pintar dan sebagainya, kalau Bu Sutarti masih hidup, cuman jejaknya itu sudah tidak bisa dilacak dia di mana. Kesekian lama ini taunya dia ya baik-baik saja dengan suaminya yang baru. Nah, terus kesekian lama ini tidak pernah mendengar beritanya di mana. Terus tiba-tiba tadi malam sekitar jam 6:30 kita dapat telepon dari Pak Lek, adiknya dia yang nomor 2 di Wonosobo. Coba foto ini betul-betul fotonya Yukuti apa ora, dia bilang seperti itu. Setelah di mana, di Facebook? Iya, di Facebook. Yang tertera nomornya saya, mungkin panjenengan ya. Tapi saya telepon, maaf Pak, saya baru kerja, bisanya nanti saya jam 10. Oh, bukan itu berarti? Ya, bukan itu, masih ada nomornya. Oh ya Pak, nggak apa-apa, saya minta maaf sekali karena kok nomor yang tertera di postingan ini nomornya panjenengan.
Memang iya nomornya itu, terus dia jawab, oh ya enggak apa-apa, saya juga minta maaf karena mungkin itu salah nomor. Selang beberapa menit kemudian saya tunggu sampai jam 10, bapaknya telepon, Mbak mungkin salah sambung, kalau yang di postingan itu sama sekali saya tidak tahu, saya orang Purworejo bukan orang Temanggung, gitu toh Mas, katanya seperti, oh ya enggak apa-apa, saya minta maaf, sekali lagi saya minta maaf, malam-malam sudah ganggu, enggak tahu kalau ini nomor yang tertera di postingan. Terus kita telepon teman saya yang Pak Kades Giono, yang domisilinya itu alamat, kalau saya kan Jombor Mas, domisilinya itu, Mbak tak kei nomor wae ke piyayine garak telepon, kemudian saya telepon sama Mas Karso itu ya. Nah itu kronologinya. Berarti, seperti itu, kalau kelainan jiwa dan apa-apa saya kira tidak. Cuman dia memang SDM terlalu bodoh, kalau tidak salah dia dulu keluar SD cuman kelas 2 sampai kelas 2 gitu. Jadi gini, mohon maaf, sejak tahun 95 berarti sekitar 27 tahun ya. Iya, karena anak saya masih kecil waktu itu. 27 tahun itu bukan waktu yang sebentar, ya. Lama, saya juga sampai nangis tadi Mbak. Ya, kalau lihat ibu, jujur, kalau lihat ibu-ibu yang di jalanan saya nyesek. Dan alhamdulillah ini orang yang ke-51 yang saya nggak pernah nangis Mbak, tapi kalau lihat ibu-ibu saya ya tuh. Ya mudah-mudahan ini Ibu Sutarti bertemu atau berkumpul sama keluarga sebentar lagi Idul Fitri, hadiah lah dari Allah. Ya mungkin kalau nanti sampai rumah, pesan saya anaknya atau saudara-saudara terdekat, mungkin kakak, adik, diajak ngobrol, komunikasi, biar nanti ingatannya itu semakin membaik. Karena 27 tahun di jalanan itu kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak duga-duga itu banyak sekali. Jadi saran saya, nanti sampai rumah monggo dibawa ke puskesmas atau apa, nanti biar, takutnya kan kalau di jalanan kan makan yang suka, mohon maaf lah, seadanya, takutnya di pencernaannya nggak baik, ya nanti dibawa ke puskesmas biar nanti ya takutnya kan ya, ibu mohon maaf bukannya gimana-gimana. Dan alhamdulillah ini orang yang di jalanan yang saya pertemukan sudah 51 orang. Ini dua lagi kemarin saya cari dari Jakarta tapi belum ketemu sampai sekarang, pergi orangnya sudah nggak di situ. Dan alhamdulillah keluarganya juga responnya baik, Pemdes Giono juga responnya baik, perlu dicontoh buat Pemdes-Pemdes lain. Sangat cepat saya telepon, langsung berkomunikasi sama keluarganya, dan alhamdulillah terkonfirmasi, dan paginya dijemput. Matur nuwun nih Mas, Mas dan Mbak yang sudah luar biasa lah. Jujur kalau saya yang membujuk Ibu Sutarti pulang, saya antar, mohon maaf, saya kemungkinan nggak sanggup, karena jujur perempuan itu kemungkinan dia menjaga diri itu ya sangat gimana ya Mbak ya. Jadi kalau ada keluarganya, alhamdulillah lah, dia sudah mulai ingat. Dan dia tadi di mobil gimana Mbak? Sudah ingat semua. Bojone Pak Surip saka ngono kidul. Terus Ki Yutarto bojone Kang Slamet Sardi itu katanya sudah mulai ingat. Berarti anaknya berapa ini? Bu Sutarti. Tiga. Ini anak yang pertama sudah punya anak dua, ini cucu, terus yang satunya di Jakarta Bogor. Bogor. Di Bogor, terus yang satunya lagi di Wonosobo. Sudah berkeluarga semua. Tapi yang anak yang nomor 2 sama nomor 3 ini belum paham betul sama ibunya ini, karena dulu ditinggal masih kecil-kecil. Iya. Gitu Mas, ngoten sambil nungguin nanti
kita ngobrol sebentar sama Ibu Sutarti sama keluarga, nanti panjenengan diteruskan perjalanan. Ya. Yang utama Mas Karso deh. Yang utama saya, yang pertama dan yang utama sangat berterima kasih dengan jerih payah panjenengan sehingga pada pagi hari ini saya selaku mewakili keluarga bisa bertemu dengan bulik saya, Le Sutarti, yang selama ini kemana tidak tahu, ternyata dia masih hidup, masih diberi kesehatan berkat panjenengan bersama rekan sehingga saya bisa ketemu. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih, hanya Allah semata yang bisa membalas kebaikan panjenengan. Semoga keluarga panjenengan diberi kesehatan, amin, panjang umur, rezeki yang berkah yang melimpah. Amin. Kami sekeluarga cuma hanya mengucapkan terima kasih, tidak bisa membalas apa-apa. Semoga untuk pertemuan di pagi siang hari ini kita bisa menjalin kekeluargaan, Mas. Bisa menjalin, mungkin kalau baru tindak ke Temanggung, ke tempat-tempat yang dekat sana, saya mohon untuk pinarak lah singgah untuk menjalin silaturahim. Hanya doa, Mas, yang bisa kami ucapkan ke panjenengan, utamanya untuk keluarga, sehingga keluarga kami bisa bertemu kembali dengan teruskan, Bu, Riki sekedap. Wis mandi. Wis. Duduk sini sebentar. Mohon maaf. Nggih. Udah. Iya. Ya, kalau saya kalau saya punya salah minta maaf, nggih? Nggih. Nggih, salaman kali kula. Enggak mau. Salaman. Oh, sudah wudu. Dia sudah wudu, mohon maaf. Ibu. Ibu, pripun rasane kepanggih kali keluargane? Seneng. Seneng. Ketemu sama adik, sama Mbak Ayu, seneng? Seneng. Sekarang pulang ya. Pulang ke Temanggung, sehat-sehat di rumah. Sebentar lagi Idul Fitri. Giono, Jumo. Yono. Ibu pripun rasane? Nggih, saking bingai niku kok juga dos sok ngoten. Seneng estu niku. Ini anaknya lah. Ini anaknya, kita tanyain sama anaknya. Mbak sinten? Supriyati. Mbak Supriyati. Ya. Gimana rasanya ibunya yang dulu pergi sekarang sudah ketemu? Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Abid. Saya tidak pernah menyangka sampai sok, sampai mau enggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Cuma alhamdulillah bersyukur pada Yang Kuasa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi mudah-mudahan Ibu Sutarti nanti enggak ke jalan lagi, enggak pergi lagi dari rumah. Saran saya, mohon maaf bukannya saya lagi menggurui. Nanti sampai rumah setidaknya besok hari Senin lah. Dibawa ke puskesmas, takutnya dia kan di samping sampah baunya itu sangat menyengat, takutnya ada penyakit-penyakit yang kehirup kayak gitu. Nanti segera dibawa ke puskesmas, gitu nggih, Bu nggih. Begitu ya teman-teman, alhamdulillah ini orang yang saya pertemukan sudah 51 orang. Dan alhamdulillah kemarin juga saya habis ngantar ke Ngrobogan, Purwodadi. Ada dua lagi yang belum ketemu dan dicari keluarganya, mudah-mudahan secepatnya bisa ketemu. Terima kasih buat saudara-saudaranya. Mohon maaf kalau saya upload video ke YouTube nggak apa-apa, Ngi. Terima kasih. Ini buat edukasi masyarakat, ngoten nggih, Mbak. Terima kasih teman-teman. Ini ibunya mau pulang, takut hujan. Mudah-mudahan sehat selalu. Nanti pulangnya selamat sampai tujuan, sampai ke rumah. Saya Karso Artemerek, sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan buat panjenengan semua. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.